Hai guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu cara mengubah tampilan musik Android menjadi HP iPhone. Oke, ini adalah layar atau tampilan musik aku ya. Nah, oke, maaf masih ketumpuk sama pesan. Selanjutnya kita masuk ke Play Store. Di sini kita membutuhkan satu aplikasi namanya Musik iOS 13. Nah, karena di sini aku udah download, jadi kita langsung aja klik aplikasinya. Klik izinkan. Setelah itu, kalian pilih song. Di sini kalian pilih mau lagu apa yang kalian mau putar. Di sini aku mau putar lagu Ade Govinda. Oke, setelah itu kita pilih yes, kita aktifin. Kita aktifin iPlayer Pro 12-nya sampai jadi biru. Setelah itu kalian cancel aja kalau udah yang gini cancel. Nah, dan ini hasilnya teman-teman, ini udah mirip banget ya sama iPhone. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.